Hai, assalamualaikum sahabat dekorasi. Temenin aku mendekor yuk. Di video kali ini kita akan mendekor akad nikah di dalam rumah. Oke guys, sekarang aku mulai bantuin suami aku memasang pilarnya. Pilar ini kami buat dari bahan triplek. Katanya dekor model begini lagi hits. Di sini suami aku cara menempelkan pilarnya dengan memakai bor. Karena kalau memakai bor ini sangat mempermudah pekerjaan. Oke, setelah dipasang, sekarang mulai memasangkan bunganya. Ini suami aku lagi memasangkan busa elastisnya dan aku bagian memasang bunganya. Di sini aku lagi merangkai bunga dengan cara ngeblok perwarna kayak gini. Ada juga yang model campur atau random gitu, guys. Tapi sekarang lagi tren cara masang bunga yang model seperti ini. Di sini aku belajar bunga secara otodidak. Sebenarnya ngedekor ini bukan cita-cita aku ya, guys. Tapi entah kenapa jalan rezekiku ada di dekor ini. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur banget ya, guys. Apalagi usaha dekor ini aku dan suami aku merintisnya dari bawah, guys. Dan lebih bersyukurnya lagi, aku kalau kerja selalu didampingi sama suami aku. Tapi ya begitulah, guys, kalau lagi ngedekor kadang kami tuh suka ribut dulu, guys. Apalagi kalau ngedekornya lebih dari 2 jam. Tapi guys, kalau udah lihat hasilnya, kami selalu happy dan selalu bangga hasil karya kami sendiri, guys. Dan alhamdulillahnya lagi banyak yang repeat order, guys. Ini udah mulai finishingnya. Biar dekornya makin bagus dan terlihat rapi, suami aku mengecat pilarnya. Ini dia hasilnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Bantu like, komen, dan di-share ya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum.